Kak, mana ya orangnya? Tungguin aja, Kak. Lah, Kakak, itu ada orang di mobil kita. Ayo, guys, kita samperin. Tunggu. Jangan seuzon dulu. Siapa tahu dia orang baik. Kita ngomongnya baik-baik aja ya. Mana sih, Kak, yang punya, Kak? Kak, kalian ngapain di mobil kita? Kalian tuh mau mencuri ya? Enggak. Kita enggak mencuri. Terus ngapain kalian tertidur di situ? Tenang, Bu. Kamu siapa? Kita yang punya mobil. Punya mobil? Beneran? Mau bohong? Mana buktinya? Ini buktinya. Beneran, Mbak, yang punya? Iya, Kak, kasih aja, Kak. Gini, Mbak. Saya lihat ada tas sama HP di dalam. Terus karena jendela kebuka, jadi saya jagain. Iya. Oh gitu ya, udah makasih ya mas ya. Tunggu dulu kak, kita harus cek tuh udah ada di kantongnya dia. Siapa tahu dia ngambil sesuatu di mobil kita. Oh iya. Makasih ya mas ya. Mbak, silakan mbak. Kak, boleh minta uangnya? Tuh kan, mana ada orang baik di dunia ini. Pasti dia minta upah. Gak apa-apa. Masnya perlu berapa ya? Perlu berapa deh? 5.000. 5.000 aja kak. Oh 5.000. Ih udahlah kak, kasih dikit aja, ngapain banyak-banyak. Yaudah ini semua buat kakaknya aja ya. Kak. Jangan-jangan. Ih gak apa-apa. Gak apa-apa kak, hitung-hitung udah jagain mobil saya tadi. Aduh kalau kebanyakan gini ntar saya gak bisa balikinnya. Yaudah balik deh. Kakak. Kalau gitu biar saya antar aja ya. Nggak usah, Mbak. Kita jalan kaki aja. Ih, nggak apa-apa. Ayo biar saya antar. Nggak usah, Kak. Badan kita kotor. Dan adik saya kutuan. Kakak saya panuan, Kak. Nggak apa-apa. Yang penting hati kalian bersih. Ayo, biar saya antar. Iya, Kak.